Nah, dalam pengalaman dengan masyarakat sipil membutuhkan liberal ideas itu. Iya. Justru karena kita kurang liberal, maka kekuasaan itu menjadi semena-mena. Gitu nggak, Riz? Aktor-aktor politik itu ngomongin soal konstitusi yang katanya harus diganti atau balik lagi, tapi mereka nggak pernah membicarakan dirinya sendiri gitu. Ada peristiwanya. Kemarin malam 17-an katanya ada refleksi di Taman Makam Pahlawan. Mm-hmm. Ya kan? Penting tuh dibuka ke kita di atas batu ini. Ya kan? Dituliskan. Apa yang ditulis? Apa hasil refleksinya? Refleksi kaki. Apa refleksi tentang dirinya mereka? Karena di KUHAP kita ada alat bukti namanya pengakuan. Nah itu kalau sudah ada pengakuan, yang lain nggak dikejar. Sekarang itu di penjara isinya cuma dua, narkoba dan kepala desa. Banyak kepala desa yang diancam akan dipidanakan kalau tidak mendukung satu kandidat. Ya, okay. Jadi di mata publik sekalian aja tuh, reformasi ini bukan cuma soal polisi, tapi relasi polisi dengan parlemen juga harus dibenain.